Pada Kamis 13 April 2023, Kejaksaan Tinggi NTB resmi menahan Direktur Utama PT AMG, Poswandi. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Ibrahim Soleh mengatakan, telah menahan Direktur PT AMG. Menurut penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Poswandi ditahan lantaran diduga menjadi dalang kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang pasir besi di Lombok Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi enggan menyebut secara rinci perihal total kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di tambang pasir besi di Lombok Timur. Menurutnya, segala informasi tidak bisa dibuka semua karena Kejaksaan Tinggi terus mengumpulkan informasi lainnya. Pemeriksaan terhadap Poswandi dilakukan di Jakarta sekitar pukul 09.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah menjalani pemeriksaan, Poswandi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, Poswandi sampai di gedung Kejaksaan Tinggi NTB pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.